Terlalu percaya diri, angkatan bersenjata Ukraina untuk sekian kalinya alami kesialan di medan pertempuran. Niat meluncurkan serangan balasannya tidak berjalan sesuai rencana. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 10 Juni 2023. Dapat dilihat pada awal rekaman sejumlah tentara dengan badge berwarna kuning tampak tiarap di suatu kawasan. Sebagian dari mereka juga terlihat berbaring. Hal itu mereka lakukan sebagai bagian dari misi mereka, berlindung, lalu mulai bangun saat menjalankan aksi tembaknya. Namun belum juga menjalankan aksinya, sejumlah tentara Ukraina itu sudah dibuat ketakutan oleh serangan yang datang sekitar posisi mereka berada. Ledakan besar terjadi, membuat semua tentara Ukraina kalah kabur, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Ціла касета, походу. Всі живі! Всі живі! Це град, блядь, куди? Пизда, нах. Пизда, нах. Оце касету по нас їбанули. Rusia melaporkan secara total 440 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.555 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 1.010 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 213.770 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke 471.